Hello, selamat datang di WV Corner. Gua Dian WJ, dan di konten kali ini, kami akan membahas season kedua dari serial original Netflix, yang kehadiran debutnya pada tahun lalu sukses memberikan animo yang begitu luar biasa dari para penggemar, The Umbrella Academy. Menutup season pertama dengan meninggalkan misteri terjadinya akhir dunia, atau yang disebut dengan Doomsday di serial ini, di Umbrella Academy Season 2 melanjutkan petualangan keluarga superhero nan unik dengan kehadiran mereka di Dallas pada tahun 60-an sebagai latar tempat dan waktu dari serial ini di season keduanya. Di Umbrella Academy, yang merupakan serial adaptasi dari graphic novel berjudul serupa karya vokalis band My Chemical Romance, Gerard Way, yang berkolaborasi dengan ilustrator Gabriel Ba, berhasil mencatatkan raihan sensasional di bulan dan tahun perilisannya pada Februari 2019 dengan pencapaian total 45 juta penonton di satu bulan pertama penayangannya. Season kedua dari The Umbrella Academy, yang rilis pada 31 Juli 2020, hadir dalam total 10 episode dengan durasi berkisar 40-50 menit di tiap episodenya. Cerita dari season 2 di Umbrella Academy melanjutkan petualangan kelompok ini di tahun 60-an, di mana Luther, Diego, Allison, Klaus, Number 5, Ben, dan Vanya berhasil menyelamatkan diri dari Doomsday di tahun 2019, namun harus memulai lembar baru kehidupan mereka di tahun yang berbeda, di mana mereka saling terpisah dan telah memiliki kehidupan barunya masing-masing. Konflik besar hadir ketika Number 5 menerima kabar dari Agent Commission, Hazel, bahwa akhir dunia kembali menghantui mereka dalam waktu beberapa hari saja, yang kini terjadi dalam bentuk akibat dari perang nuklir yang harus mereka cegah terjadinya peristiwa tersebut hanya dalam waktu singkat. Premis awal yang cukup mirip dengan apa yang terjadi di season sebelumnya. Petualangan pun dimulai dengan misi menyatukan kembali kelompok ini di tengah tanggung jawab dan kehidupan baru mereka masing-masing, yang ditambah dengan misteri menguak tentang siapa sebenarnya sosok ayah mereka, si Reginald Hargreaves di waktu muda. The Commission, selaku organisasi yang berada di pihak antagonis, juga masih memberikan nuansa ancaman yang terbilang menyenangkan dari sisi penonton, dengan saling menghidupkan satu sama lain antar dua sisi, baik di kubu protagonis dan juga kubu antagonis. Di season ini, kita memang kehilangan dua karakter yang cukup krusial dalam menghidupkan season sebelumnya, Hazel dan Chacha. Namun kehadiran sejumlah karakter baru berhasil menambah lubang tersebut dengan warna yang berbeda. Kehadiran para karakter baru ini juga turut mendukung eksplorasi pendalaman dan pengembangan karakter dari para anggota Umbrella Academy, yang bahkan kita bisa melihat sisi humanis dan emosional mereka lebih dalam di season ini. Porsi karakter yang jauh lebih merata dan chemistry yang semakin kuat juga menjadi nilai plus tersendiri dalam penilaian kami. Pada sisi lain, The Umbrella Academy menjadi lebih kaya dengan mengangkat isu sosial seperti rasialisme dan homofobia yang begitu mendominasi negeri Paman Sam di era tersebut. Bahkan berbagai konspirasi dunia seperti halnya peristiwa tewasnya Presiden JFK, pergerakan sebuah shadow organization, kultus nabi palsu, proyek ke bulan dan kaitannya dengan persaingan Amerika kontra Rusia, hingga adanya alien di tengah para manusia. Yang semua ini dipadupadankan dengan alur cerita membuat The Umbrella Academy di season kedua memiliki bobot yang lebih berisi. Season ini juga terlihat lebih fresh dengan eksplorasi lokasi yang lebih luas, dengan desain production yang maksimal untuk menghadirkan berbagai ciri khas di tahun 60-an. Pemilihan berbagai soundtrack music yang brilian juga masih menjadi kekuatan utama serial ini, persis seperti season sebelumnya. Meski menampilkan sejumlah drama yang bagi sebagian orang dapat dikatakan cringe dan membosankan, scene action yang lebih eksplosif dan juga banyaknya bumbu humor, kesemua unsur ini terbilang masih berhasil dipadukan dengan eksekusi ritme yang pas sehingga tak akan membuat kita bosan untuk menghabiskan series ini dalam waktu singkat.
Sebagai poin terakhir, rasanya kurang bila saya tak menyanjung performa memukau non-outstanding dari kedua aktor ini, Aidan Gallagher dan juga Robert Sheehan, dalam peran mereka sejauh 2 season di Umbrella Academy ini berlangsung. Dan saya memberikan skor 90/100 untuk The Umbrella Academy Season 2. Terima kasih sudah menonton konten kami. Silakan follow akun Instagram kami di @wvcorner. Gua Dian WJ, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.